Melatih kata, fokus, dan warna. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Sekarang, kakak punya gambar. Tapi, gambarnya belum selesai adik-adik. Bagaimana kalau adik-adik bantu kakak menyelesaikan gambar ini? Dengan cara menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Agar lebih mudah, kita urutkan berdasarkan nomornya ya adik-adik. Pertama-tama, kita hubungkan titik nomor 1 ke nomor 2. Lalu, dari nomor 2 ke nomor 3. Dari titik 3 ke titik 4. Dari titik 4 ke titik 5. Dari titik 5 ke titik 6. Dari titik 6 ke titik 7. Dari titik 7, kita menuju ke titik 8. Dari titik 8, kita ke titik 9. Dari titik 9, kita lanjut ke titik 10. Dari titik 10, kita lanjut ke titik 11. Dari titik 11, kita lanjut ke titik 12. Dari titik 12, kita menuju titik 13. Dari titik 13, lanjut lagi ke titik 14. Dari titik 14, kita menuju ke titik 15. Setelah 15, adalah 16. Lalu, 17. 18. Lalu kita tarik lagi garis dari titik 18 ke titik 19. Setelah 19, lalu kita menuju titik ke 20. Dari titik 20, kita menuju ke titik 21. Dari titik 21, kita menuju ke titik 22. Lanjut lagi, kita tarik garis ke titik 23. Lalu, setelah 23, kita lanjut lagi ke titik 24. Setelah titik 24, kita lanjut ke titik 25. Kita tarik lagi garis ke titik 26. Dari titik 26, kita menuju titik 27. Lalu, kita tarik lagi garis ke titik 28. Lalu,
Kita tarik lagi garis dari titik 28 ke titik 29. Terakhir, kita tarik garis lagi ke titik 30. Kita sambungkan garis ke titik nomor 1 lagi yuk. Nah, selesai adik-adik. Sudah jadi kan? Ini gambar apa coba? Ini adalah gambar sebuah truk. Tapi, truk apa ya? Kita lanjutkan yuk ke titik berikutnya. Kita hilangkan dulu angka-angka dari titik sebelumnya. Nah, sudah bersih kan? Kita munculkan angka-angka yang baru yuk. Ini dia angka-angka yang barunya. Kita tarik lagi garis berurutan ya. Dari titik angka 1 ke titik angka 2. Oke. Lalu kita tarik lagi garis dari titik angka 2 ke titik angka 3. Lanjut ke angka nomor 4. Lanjut lagi ke titik angka 5. Selesai adik-adik. Sudah tahu belum kita sedang membuat gambar apa? Kita hapus lagi angka-angka dari titik sebelumnya juga ya. Kita hapus lagi angka-angka dari titik yang barusan ya. Nah, jadi lebih bersih kan adik-adik? Tapi, masih ada titik-titik yang belum kita hubungkan nih adik-adik. Kita munculkan bantuannya yuk. Oke, kali ini bantuannya huruf alfabet. Jadi, kita akan menyambung titik-titik yang kita mulai dari huruf A ya adik-adik. Kita tarik garis dari huruf A ke huruf B. Kita tarik. Setelah dari B, kita menuju ke C. Lanjut, kita ke huruf D. Lanjut lagi, kita ke huruf E. Setelah dari E, kita ke huruf F. Lanjut lagi ke huruf G. Setelah dari G, kita tarik garis ke titik huruf H. Dari H, kita tarik ke ujung. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari huruf I. Titik huruf I menuju ke titik huruf J. Tarik garis. Lalu dari titik J kita menuju titik K. K. Dari titik K kita menuju titik L. Dari titik L, kita menuju titik M. Dari titik M, kita menuju titik N.
Dari titik N, kita menuju ke titik O. Dari O, kita sambungkan lagi ke ujung ya. Nah, sampai sini, pasti adik-adik sudah tahu kita mau buat apa. Kita tambahkan aksesorisnya dulu yuk. Biar lebih bagus. Tapi, kita hilangkan dulu huruf-hurufnya ya adik-adik. Oke, huruf-hurufnya sudah hilang. Sekarang, kita beri aksesoris atau hiasan. Ini hiasannya. Hiasan pertama. Lalu, kita tambahkan titik-titik baut. Setelah itu, harus ada selang air. Adik-adik sudah tahu kan? Kita sudah membuat mobil pemadam kebakaran. Agar lebih bagus, kita warnai sama-sama yuk. Adik-adik, tahu kan mobil pemadam kebakaran itu warna apa ya? Betul sekali. Mobil pemadam kebakaran itu warna merah. Sekarang kita beri mobil pemadam kebakaran ini warna merah. Oke, sudah kita beri warna merah. Merah. Lanjut, untuk hiasannya kita kasih warna abu-abu. Warna abu-abu. Untuk lampu, kita beri warna orange. Untuk ban, kita beri warna hitam. Untuk kaca, kita beri warna biru. Hore! Akhirnya, mobil pemadam kebakaran kita sudah selesai. Sampai di sini dulu. Belajar kita hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat.